Duta Besar Israel Gilad Erdan diusir keluar dari sidang Majelis Umum PBB di New York. Ya, pengusiran itu karena Gilad Erdan mengganggu Presiden Iran Ibrahim Raisi saat berpidato. Ya, inilah detik-detik Gilad Erdan digiring keluar dari lokasi sidang Majelis Umum PBB. Pria berkepala pelontos itu dikawal oleh aparat keamanan yang bertugas. Gilad Erdan pun mengaku ia diusir dan ditahan lantaran aksi onarnya yang tidak dapat diterima. Lantaran Dubes Israel sempat menunjukkan foto ikon perjuangan Masha Amini maksud saya, saat Presiden Iran berpidato. Ia tiba-tiba masuk ke ruangan dan menunjukkan foto tersebut sembari mendekat ke podium Ibrahim Raisi. Diketahui Masha Amini merupakan wanita Iran yang meninggal dan memicu aksi demo di negara tersebut. Gilad Erdan mengaku dirinya berdiri bersama rakyat Iran untuk memprotes pembunuhan yang dianggap keji terhadap Masha Amini. Shame of the terrorists. Shame of the terrorists. Israel is a terrorist.